Murid-muridku di desa ini masih banyak kekurangan, kejahatan masih banyak di desa ini. Aki harap kalian bisa meneruskan padepokan ini. Kalian semua tahu kondisi Aki sudah seperti ini. Oleh karena itulah Aki harap kalian bisa meneruskan padepokan ini. Ya sudah, kita istirahat sejenak. Karim, Batari, kalian cari kayu bakar di hutan. Sari, Lis, Joko, kalian pergi ke pasar untuk membeli ikan. Siap, Aki. Tari, kamu nggak boleh mengganggu dan merusak alam seperti itu. Tuhulan batunya. Hai Mala. Hai. Mari kita keliling kampung. Tuhulan. Oh, kayu bakarnya. Ada ayam Pak Teguh. Oh iya, tunggu Pak Teguh lagi kosong, kita ambil aja. Ayo. Karim, ini ada ayam. Tarter, Mal, ini ayam dari mana? Dari Pak Teguh. Dari tempat Pak Teguh. Lah, bukannya rumah Pak Teguh lagi kosong ya? Tadi kami lihat Pak Teguh suruh mencari ayam, tapi ayam ini diberikannya. Iya, mumpung lagi ada ayam ini kan lumayan untuk kita makan siang nanti. Besar loh. Ya udah masak aja. Ya udah. Gurit-gurit, silakan dimakan. Terima kasih, Ki. Murid-muridku. Aki mau menyampaikan bahwasannya selama ini Aki menyimpan kitab sakti. Di dalam kitab ini terdapat sejarah-sejarah padepokan kita. Dan di dalam kitab sakti ini juga terdapat jurus-jurus sakti. Akan tetapi kitab ini memiliki kunci. Hanya orang-orang yang berhati bersih yang dapat membuka kitab ini. Selama ini hanya Aki yang bisa membuka kitab ini. Dan jika nanti Aki sudah tiada, maka kalian-kalianlah yang memiliki hati bersih yang dapat membuka kitab ini. Jika salah satu dari kalian ada yang bisa membuka kitab suci ini, maka otomatis tongkat sakti milik Aki akan jadi milik kalian seutuhnya. Alon-alonan jalan, alon-alonan jalan. Alon-alonan jalan. Kopi. Duduk, Karim. Karim, Aki yakin suatu saat nanti kamu bisa membuka kitab sakti dan sekaligus kamu mendapatkan tongkat sakti Aki. Karena selama ini Aki melihat kamu tidak pernah melakukan hal negatif yang merugikan banyak orang. Tapi masih banyak teman-teman lain yang mempunyai hati yang lebih baik dan lebih pantas menerima tongkat Aki. Tidak, Karim.
percaya sama Aki. Aki yakin kamu bisa memegang kendali semua ini. Aki harap kamu bisa meneruskan padepokan ini dengan bekal ilmu yang sudah Aki berikan kepadamu. Tari. Iya, Malah. Ada apa? Kamu harus tahu informasi ini. Informasi apa? Kamu tahu enggak? Ki Wulung mempercayakan kitab suci dan tongkat saktinya kepada Karim. Jadi maksud kamu Karim yang bisa mendapatkan tongkat sakti dan kitab itu? Iya. Enggak bisa seperti itu. Tongkat sakti itu bisa saja dimiliki siapapun, termasuk aku. Aku akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Iya, benar. Jadi dengan begitu, semua orang akan takut kepada kamu. Baik, kita cari. Hai, kalian. Di mana Ki Wulung? Ki Wulung sudah pergi keluar. Tidak bisa dibuka lagi. Mari ikut aku. Hei Karim. Ada apa, Bunda? Aku ingin menantang. Mengapa, Bunda? Apa kau yang aku meneruskan tempat dan kita bersama? Iya. Eh, Betari, udah sehat? Alhamdulillah, udah, Karim. Aku minta maaf atas perbuatanku yang lalu. Udahlah, aku juga udah lupa dengan kejadian itu. Mari kita buka lembaran yang baru lagi. Ayo aku antar ke keliling padepokan. Dan bertemu.
Terima kasih.